級を獲得した実績を持つ第51代日本フェザー級チャンピオン、戦績は第4位、未だ無敗の前東洋太平洋ベイロリュマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー42戦41勝ウィリインドネシア出身、この試合が10度目の防衛戦、今フェザー級チャンピオン、クリスザ・ドラゴン・ジョン。主な WBA ルールです。になります。セカンドグローブは日本製の8オンスです。ya sobat olahraga tinju dimanapun sobatku berada, jumpa kembali di channel kami. Ya, semoga sobatku sehat selalu dan terus dilancarkan rezekinya. Saking beringasnya petinju Indonesia yang satu ini, dari semua lawan-lawannya semuanya hampir dibuat babak belur. Ketika saling adu pukul dengannya di atas ring tinju, ya memang petinju kelahiran Banjarnegara ini, ia dikenal dengan super brutalnya ketika saat bertarung. Apalagi sang naga dikenal dengan kecepatan pukulannya. Ya, dia adalah Chris John, petinju yang dijuluki sang naga itu. Dia adalah legenda tinjunya Indonesia dan menjadi salah satu petinju kembangan Indonesia di masanya. Laga ini menjadi laga tinju sang naga yang ke-10 kalinya. Ia berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu versi WBA, di mana saat melawan petinju Jepang Hiroyuki Inoki yang berlangsung di Tokyo, Jepang pada 24 Oktober 2008 silam. Sangat terasa sejak laga ini berlangsung. Duel ini akan berjalan keras dengan aksi jual beli pukulan dari kedua petinju. Ronde demi ronde berjalan, pertarungan semakin terlihat menarik, di mana petinju nomor satu Indonesia itu, Chris John, masih menampilkan gaya bertarung agresifnya, sehingga petinju Jepang Hiroyuki Inoki dibuat babak belur, di mana mata kirinya hampir tidak bisa melihat dari serangan super brutalnya sang naga itu. Akhirnya lewat pertarungan keras, petinju Indonesia keluar dengan menang angka setelah melewati pertarungan berdarah sepanjang 12 ronde penuh itu. Saat itu Chris John tampil sangat beringas meledeni pertarungan jarak rapat dan saling jual beli pukulan. Adapun laga ini, Chris John menderita luka di bawah mata kiri dan atas mata kanannya.
Ya, sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Salam tinju dunia. Champion Chris Dragon ベルト獲得はなりませんでした。 10度目の防衛に成功です。 榎木宏之チャンピオン、クリス・ジョンの前になりませんでした。やっぱりですね、こうする。